Hashim Mustafa, nama ikonik yang tidak perlukan pengenalan dalam arena bola sepak tempatan. Ketika penyerang import mula mendominasi Liga Malaysia era 90-an, Hashim Mustafa adalah salah seorang penyerang tempatan yang boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka. Ketajaman penyedar serta killer instinkti yang ada pada dirinya menyaksikan Hashim Mustafa dilabel antara penyerang terbaik pernah disaksikan penyokong bola sepak tempatan. Beliau memberi justifikasi kepada sentuhan berbisanya itu apabila dua kali bergelar penjaring terbanyak saingan Liga Perdana 1, saingan elit Liga Malaysia 90-an pada tahun 1993, 13 gol, dan 1994, 29 gol, kedua-duanya ketika bersama Kelantan. Malang sekali, kini kakinya yang lincah menari-nari di atas padang memukau ramai, bisi menghadirkan gerun kepada lawan, terpaksa diputung. Hashim Mustafa kehilangan kaki kirinya pada Rabu lalu, setelah menjalani pembedahan di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ II, kerana saluran darah tersumbat akibat jangkitan kuman sejak Mac. Beliau terjatuh motor ketika dalam perjalanan untuk mengendalikan sesi latihan skuatuk janggut Warriors dan keadaannya waktu itu mendapat perhatian banyak pihak. Beliau dimasukkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan sebab kesan luka pada pergelangan kaki akibat jatuh motor Mac lalu. Menjadi semakin serius memandangkan beliau juga ada penyakit kencing manis. Saluran darah pada kaki tersumbat dan bagi mengelakkan kemudaratan, maka pembedahan pemotongan kaki dari bawah lutut terpaksa dilakukan, kata isterinya Zahiran Husin kepada Bernama. Sebagai rekod, sepanjang menabur bakti bersama Kelantan, Hashim Mustafa pernah mendakap Piala Emas Raja-Raja dan Piala Agong. Beliau bagaimanapun gagal membantu Kelantan meraih sebarang trofi utama Liga Malaysia, Piala FA dan Piala Malaysia, meskipun marah hingga ke separuh akhir Piala Malaysia pada 1993, tewas kepada Kedah. Hashim kemudiannya beralih angin ke utara tanah air, selepas menyumbang 11 gol untuk Kelantan pada 1995 dengan memilih untuk menyarung jersi Kedah selama dua musim 1996, 1997 yang ketika itu diperkuatkan Radhi Mat Din, Andre Luis Nascimento dan Mamadou Mariam. Musim pertama di Kedah, Hashim membantu Kedah muncul juara Piala FA buat pertama kali, menewaskan Sarawak 1-0 di final, dan selepas berkelana 2 tahun, Hashim kembali berbakti kepada Kelantan pada 1998. Nyata, bisa sentuhan Hashim tidak pudar pada usia mencecah 32 tahun, apabila membantu Kelantan yang turut dibarisi pemain seperti Zahasmi Ismail dan Wong Kah Lun menduduki tangga ketiga Liga Perdana 2. Malah masih menjadi kegilaan peminat bola sepak Kelantan yang merindui kelibat legenda mereka itu. Gara-gara selisih faham dengan pengurusan yang ketika itu diterajui Datuk Wan Hashim Wan Daud, Hashim sekali lagi membawa diri, kali ini ke Johor, dan membantu pasukan itu muncul juara Liga Perdana 2. Seterusnya dinaikkan ke Liga Perdana 1. Rindu terhadap tanah kelahiran tidak pernah pudar dalam dirinya. Dan pada 2000, Hashim memilih untuk menyarung jersi pasukan kelab JKA Kelantan bersama Adnan Musa dan Rosli Rejab dan membantu pasukan itu menyelah dalam Liga Perdana 2 sebelum dipancing pula TNB Kelantan pada tahun berikutnya. Selepas bersara, beliau terjun ke arena kejurulatihan dan pernah membimbing skuad Piala Presiden Kelantan selama beberapa musim,
Selain membimbing pasukan Liga FAM, Mala pernah dilantik sebagai penolong jurulatih pasukan Kelantan pada 2010 sehingga 2012. Beliau kali terakhir menjadi ketua jurulatih pasukan Tok Janggut Warriors FC yang beraksi dalam Liga M3. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.